Yo, halo guys, berke bareng aku Exlik. Dan di video kali ini adalah video yang sangat-sangat spesial karena kita bakal balik ke zaman bakwan SMP. Jadi, aku iseng-iseng lihat file di PC-ku dan aku menemukan bakwan SMP yang versi terbaru. Sebenarnya aku di live streaming yang special birthday itu aku sempat nge-showcase bakwan SMP yang video yang ini. Belum ada jalan tol aja. Belum ada pembangunan jalan tol aja. Tetap mami boleh aja. Coy. Nah, tapi di live yang itu adalah file bakwan SMP yang lama dan aku menemukan file bakwan SMP yang agak baru. Ini baru bulan 8. Jadi ini filenya ada data update dan juga ini spawnnya masih spawn sama ya sebelum diganti ke pemerintah yang baru. Oke, kita bakal nge-showcase saja. Jadi yang pertama ya adalah ini adalah spawn bakwan SMP ya. Kalian tahu sendiri kalau kalian nonton bakwan SMP dari awal spawnnya ya awal-awal begini sampai kemudian ada gimmick pemerintah dan spawnnya diganti. Di sini masih jualannya masih sama aja kayak kemarin pakai bakwan. Nah, terus di sini ada namanya totem ya guys ya. Di sini tuh sebenarnya kalau di bawah itu bisa pakai komen itu bakwan. Terus misalkan kalian mau ngambil apa kayak totem moen gitu. Nah, di sini ada tuh totem moen. Jadi totem moen tuh efeknya itu adalah jalan di atas lava dan juga fire assistant. Ini kalau kita klik kanan bisa terbang harusnya. Nah, ini bisa terbang cuman durasinya itu kayak cuma 10 menit doang, nanti abis itu bakal ini lagi. Dan di sini lah kenapa kang gorengannya pada hilang aja. Kang gorengannya hilang coy, cuman ya udahlah nggak apa-apa guys ya. Terus ini juga ada risol, di sini kita bisa ngecheat guys ya, kita bisa ngecheat risol yaitu flash bakwan risol. Kita bisa cheat risolnya sebanyak banyaknya dan yaudah. Di sini cuma gini doang. Di sini ada portal sih, cuman aku belum bisa masuk, nanti aja masuk ya guys ya. Oke, yang pertama di sini ada tol pemerintah buatan aku pas zaman-zaman awal bawaan SMP. Jadi kalau kalian nonton liveku dulu-dulu, aku sempat bikin tol dan terus tol ini nggak dilanjutin karena Moen mengambil ahli jalan tol milikku. Jadi Moen bikin lagi yang baru di sekitar sini yang lebih baru dan lebih bagus ya guys ya. Nah, sebelum kita ke sana-sana, di sini itu ada tempat kantor polisi buatannya Kak Sansin dan juga Moen. Kayaknya Moen kalau nggak salah ada ikut batu juga deh. Nah, di belakang sini ada tempat buat kita tes SIM ya. Jadi kalau misalnya kita mau punya SIM, kita tes SIM itu di sini guys ya, di sini. Di sini ada kayak disuruh zigzag dan segala macam, pokoknya aneh-aneh lah pokoknya. Nah, di sini adalah tempat pengadilan di mana semua orang yang bersalah akan diadili di sini. Dari kasus Kanibale Odo, nah ini Kanibale Odo dan juga Bang Zed Sering Matimu dan berbagai kasus lainnya ya guys ya. Semua akan diadili di pengadilan sini. Dan setahu aku punya MRT deh, tapi MRT-ku di mana ya guys ya? Seingatku aku masih punya MRT deh guys, coba ya game mode spectator ya. Dimana kayak MRT ku coy, apakah hilang MRT ku? Oh, di sini guys, MRT ku ada di sini coy. Oke, MRT ku ada di sini. Dan ini juga MRT juga ngalanya ada dua tempat ya, ada tiga tempat, bisa ke Keramat, ke Holy Sand dan juga ke Topat. Kalau Topat sama ini gabung ya, apa Topat sama Pasir Palet, jadi ya searah soalnya dekat juga. Dan di sini ada mall pembangunanku yang belum selesai sampai sampai bawaan SMP kelar ya. Ini aku buatin di live streaming juga, ini belum kelar. Sebenarnya udah kelar ya, cuman dalamnya doang yang belum kelar karena aku tidak bisa interior. Nah, awal itu kayak gini niatnya guys, niatnya itu kayak gini cuman karena kurangnya lahan tempat dan juga waktu jadi akhirnya mangkrak guys. Nah, gitu. Dan di sini ada jalan tol Moen yang panjang banget ini sampai Topat dan juga sampai Holy Sand dan juga Keramat guys ya. Coba kita jalan ya guys ya. Nah, kita udah sampai di Topat Lane guys ya. Nah, di sini adalah mesin tebu buatan dari Bang Beacon Cream aka Bang Nelson ya. Jadi ini dia ngebikin yang versi lebih bagus ya karena yang waktu itu kan terbuat dari Netherrack ya, yang di sekitar sini nih udah dihancurin karena emang tidak estetik dan dia bikin lagi yang lebih bagus sini guys ya. Dan di sini juga nyambung tol pemerintah nih. Kalau kalian lihat nih tol pemerintah nyambung sini ya. Nah, di sini juga ada project candinya Bang Nelson yang belum selesai juga ya. Jadi di sini tuh sebenarnya harusnya ada candi ya. Cuman dia belum selesai bikin, jadi ya udah lah ya guys ya, kita skip. Nah, di sini adalah Topat Lane. Di sini adalah daerah milik Topat Lane guys. Kalau kalian lihat sini ada base COC buat ada Momi. Ya sebenarnya bukan base COC, tapi emang mirip kayak base COC, jadi ya udahlah disebutnya base COC aja. Nah, di sini ada kandang sapi dan juga sapinya sumpah ya, ini sapi jamurnya cuma satu doang guys, soalnya mati waktu kemarin. Nah, di sini juga ada portal Nether Topat buat ada Momi juga. Di sini juga ada, oh my god, sangat-sangat enak. Maksudnya sangat-sangat keren. Nah, di sini juga ada
mall buatanku yang habis itu dipakai sama mami buat jadi toko dia berjualan buku. Di sini ada lukisan Mona Lisa yang sangat-sangat estetik. Di sini bagus sebenarnya guys ya, cuman ini crafting table semua ya. Jadi kayak sebenarnya kalau dilihat bawah itu kayak kuyang gitu lah, cuman ya udahlah ya. Nah, di sini ada garasi milik Topatland ya guys. Di sini ada mobil-mobil buatan Topatland yang pasti di sini no cheating ya guys. Ini mobil-mobil dapat dari gacha dan juga beli ya. Tidak ada pakai kekuatan admin sama sekali guys ya. Kalau sekarang sih bisa pakai kekuatan admin ya, karena emang di sini kan server udah selesai juga kan. Dan juga ya udah aku bisa menggunakan akses OP sepuasnya. Dan sini ada legenda, oh my god, Biajon. Nah, di sini juga ada tempat aku berjualan mending satu perak. Itu aku dapat dari villager mending, oke. Okay. Nah, di sini juga ada Mixu, guys. Ini ada Mixu buatanku yang sebenarnya ini tuh sebenarnya bukan Mixu ya, tapi Mixu berkedok tempat buat bikin ramuan potion. Nah, kalau nggak salah di sini tuh ada tempat nenek moyang Topat. Nah, ini benar, guys. Nah. Waduh. Nah, di sini ada tempat peninggalan nenek moyang Topatland ya guys ya, kalau kalian nonton di live kita yang mencari topi. Nah, di sini adalah nenek moyang Topatland yang juga rambutnya botak semua, guys. Jadi ini ada topi peninggalan mereka yang kita dapetin dari kita bersusah payah ya, guys ya. Dan di sini juga adalah tempat buat kita. Nah, ini tempat kita waktu itu buat masing-masing portal, guys. Jadi masing-masing portal ini menuju ke dimensi lain. Kalau kalian nonton di live ku dan member-member Topat yang kemarin tuh harus kalian bisa lihat ya isinya apa aja ada ya. Kalau aku dapetnya itu, kalau nggak salah itu dapetnya itu dropnya, terus Bang Nelson dapet adventure, terus Moen dapet payah kue, terus Momi dapet find the button kalau kalian nonton ya. Kalau nggak salah ya, kalau misalkan aku salah tolong ditulis di deskripsi ya, tulis di komentar ya kalau aku salah nyebut apa gimana. Oke, okay. Kita bakal kue aja guys ya, karena udah nggak ada apa-apa, cuman ada ini doang tempat peninggalan. Oke, okay. Lalu di sini adalah rumah Topatland ya. Ini kalian tahu sendiri ini rumah yang Moen buat, yang project gede Moen. Ini buatnya sampai berhari-hari karena bahannya kuyang ya guys ya. Oke, di sini adalah what the heck susahnya. Dan no Zetaku. Nah, di sini adalah tempat aku memberikan hadiah kepada Bang Nelson, yaitu adalah mobil silver. Cuman udah diambil mobil, mungkin udah ditaruh di garasi Topat kayaknya deh. Ya ini udah taruh di garasi Topat kayaknya. Nah, di sini adalah rumahku yang belum jadi-jadi sampai sekarang, oke. Nah, di sini adalah rumahnya Momi guys. Rumahnya Momi ya. Sebenarnya kayaknya akuarium sih, bukan rumah sih. Cuman ya, oke lah. Di sini juga dia punya kertasong banyak banget ya guys. Ini bisa ditukerin, bisa ditukerin loh padahal. Ini ada mafia lagi ini, bekas kemarin waktu itu di liganya Kak Asin aja yang dia jadi mafia coy. Cuman ya udahlah ya. Oke. Okay. Terus ini ada kamarnya Moen. Ada oh my god, orang yang cosplay gaul gue. Ya. Dan di sini ada lukisan Munchin. Cuman ya, ya sudahlah biarin ya guys ya. Oke. Okay. Nah, di sini juga ada patungnya Moen yang aku bikin juga. Terus di sini juga ada tempat jualan Moen, yaitu ada tempat jualan totem. Nah, terus di sini juga ada tempat buat jualan melon ya. Dulu itu melon tuh di buff parah ya guys ya. Jadi kita semua pada jualan melon, tapi semenjak melon di nerf, melon udah gak pernah terpakai lagi soalnya kayak enggak worth it gitu soalnya. Nah, ini guys, mobil-mobilku guys. Nah, mobil yang ini adalah mobil yang aku dapat dari gacha guys, mobil biru. Mobil yang terkeren di Topat ya. Oke, okay. Terus ini ada patungku, terus ada patungnya Momi, terus ini ada museum buatanku juga. Nah, terus di sini juga ada tempatnya Kak Sin ya guys ya. Lalu di sini juga ada tempatnya Pasel Palet ya. Nah, kalau nggak salah ini penjaranya Odo sama Z ya waktu itu. Nah iya, ini penjaranya Odo waktu dia jadi kanibal, dia dipenjara di situ guys ya. Sangat-sangat menyedihkan. Dan di sini juga ada tempat Pasel Palet ya guys ya. Ya kayak biasa lah. Isinya mungkin aku nggak tahu isinya apa ya. Coba ya, kita lihat. Image-nya hilang apa ya? Image-nya nggak kalot gitu kayak di aku ya. Rip boyong, ini boyong siapa? Boyong Alia ya saya. No, kayaknya image-nya udah nggak ada deh. Cuman ya udahlah. Ada nih image-nya. Oh Alia coy, let's go. Oke, terus di sini adalah mesin roulette ya guys. Jadi ini mesin pas liga bawahnya Kak Sin. Ini buat gacha roulette. Jadi siapa yang kepalanya kena apa berhenti lampunya, dia yang menang guys. Nah, di sini adalah tempat ladang tebu terbesar buatanku guys. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini sekalian manen bisa dapat sekitar 1-2 laces kalau saya. Nah, di sini juga ada tempat legenda guys ya. Tempat ini penjaga temple bisa diklik ya? Oh, nggak bisa aja. Ini tempat di mana kita mengumpulkan bahan untuk mencari kristal Aurora kalau namanya. Aku lupa ya. Nah, di sini tuh tempatnya, tempat buat gimmicknya. Ini kalau kalian mau tahu ya guys ya. Jadi
tempat-tempat ini kita bikin sendiri guys, jadi build sendiri gitu loh. Jadi sebelum dikontenin di record itu kita benar-benar nge-build. Ini Kak Sin build-nya emang bagus banget ya, Kak Sin San. Ini build-nya bagus banget guys, dia membikin temple bawah laut yang dipakai buat gimmick gitu guys. Oke. Okay. Kayaknya sih sampai topat ini udah enggak ada lagi guys. Jadi kita mungkin bakal ke tempatnya Holy Sand dan juga Kamat guys ya. Oke, okay, let's go. Oke okay guys, jadi kita udah sampai di tempatnya Keramat guys. Kita naik mobil ya guys, kita naik mobil gold aja ya guys ya, nggak apa-apa lah ya. Kita udah sampai di base Keramat guys. Ini base Keramat sebenarnya juga bagus ya. Coba ini aku nggak bisa fly aja. Oke, okay. Ini base Keramat yang pertama ini ada portal bermuka kuntilanak buatannya Odo. Masa ini buatannya Odo deh, kalau nggak salah ya. Terus ini ada tempat buat encan sama beacon, ini buatannya Bang Mevel sama Dai kalau nggak salah. Nah di sini juga buatannya Bang Mevel sama Dai, kasilnya bagus banget. Ini jujur yang menurut aku bagus banget kasilnya, ini buatannya Dai juga. Dan sana Holy Sand cuy, jadi nanti aja Holy Sand, nanti aja kita showcase Keramat dulu. Di sini juga ada tempat kayak pasar malam gitu kayaknya deh, kayaknya ini pasar malam gitu. Terus tengahnya ada air terjun gitu. Terus habis itu di sini ada KFC guys. Di sini ada KFC yang ini anime aja. Ini ada KFC guys ya. Ini KFC juga kayaknya belum jadi juga sih sebenarnya kayaknya ya. Terus ini ada Mendoan, di mana tempat kanibal Odo pas dulu kena kasus guys nih, kalau nggak salah ya di sini tempatnya masih ada gak? Oh udah nggak ada guys, orangnya sudah hilang guys, sudah nggak apa-apa lah ya guys ya. Oke, di sini tempat buat dia menjual Mendoan. Di sini juga nih lihat deh, villager diculik guys, villager yang dari spawn diculik-culikin, ditaruh di sini sama Odo guys, payah banget emang ya. Ini masih belum dipindahin lagi di file yang ini, cuman ya udahlah nggak apa-apa lah ya guys ya. Karena adanya ini doang. Nah di sini juga ada kandang, kayaknya kandang sapi gitu deh, kayak kandang apa hewan gitu. Cuman udah dipindahin. Di sini ada kandang kucing ini, lucu banget ya. Pakai snow block itu. Nah di sini ada tempat buat rumahnya mereka. Cuman kayak mereka jalan ke rumah juga. Nah di sini kalau nggak salah galaksi guys. Nah di sini galaksinya Keramat. Lihat guys, mobilnya Keramat sangat-sangat banyak guys. Sebenarnya Keramat tuh sangat-sangat kaya guys. Kalau kalian lihat tuh sebenarnya Keramat tuh kaya guys. Lihatnya mobil dia sebanyak apa cuy, banyak banget guys. Dan di sini juga ada kos-kosan. Itu apa aja? What the heck, Ryujin anjir, ini pasti buatannya Dai sih kalau Ryujin men. Oke lah. Terus di sini juga ada, ini kandang yang baru nih kayaknya nih. Nah ini ada kandang yang baru. Terus di sini itu juga ada kandang honey atau lebah ya, kandang lebah. Terus di sini ada farm dia. Terus di sini ada tempat farm mereka yang pakai reson. Aduh ngelag lagi sini cuy, jangan deh. Nah di sini adalah liga bawahnya Bang Andi, di mana kalian akan diadu apakah kalian trust isu sama teman kalian apa tidak. Jadi kalau disuruh milih yes sama no gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau kalian berbohong, kalian bakal pilih yes dan no jika kalian tidak berbohong gitu loh guys ya, seingat aku ya guys ya. Nah di sini juga ada sekolahnya Bakwan SMP. Ini dulu dipakai buat ini nih guys, buat upacara 17 Agustus nih guys. Cuman sekarang sudah nggak kepake lagi. Nah lihat ini juga sekolah buatannya Odo. Di sini juga ada pocong aja. Terus ini kenapa ini ngintip ke sini aja, hilang aja. Cuman ya udahlah ya. Kalau nggak salah juga waktu itu sempet apa mini game Odo, liga bawahnya Odo juga disuruh apa ngumpet, petak main petak umpet nggak salah ya. Oke, okay. Terus ini juga ada tempat lomba liganya Odo juga nih, buat apa yang buat apa namanya panjat pinang. Terus, di sini belum ada balapan nih. Harusnya ntar di updatean file yang baru ini ada balapan juga, cuman kayak belum ada deh. Dan, di sini guys, di sini adalah tempat kalian apa hoki apa tidak. Ini harusnya ada image sih, ada image kayak hadiah mobil dan segala macam. Cuman ini nggak ada ya, mungkin karena udah kelar atau gimana ya, nggak tahu juga ya. Oke. Okay. Terus di sini ada liganya Bang Mevel yang udah kelar pastinya. Terus oke, kayaknya udah gak ada lagi deh. Kayaknya udah cuma sampai sini doang. Jadi kita bakal menuju ke Holy Sand guys ya. Let's go. Oke, kita sudah kembali ke Holy Sand guys. Lihat nih, Wanjie ini kenapa masih ada wanted ya guys ya. Oke. Nah, di sini ada MRT ku nih guys. MRT ku tuh sampai sini juga, sampai Holy Sand juga. Nah, di sini ada Kastil Holy Sand guys ya. Ini ada mobilnya lagi. Ini adalah kastil di mana ini Dewa Holy Sand ini. Dewa Holy Sand. Lihat ini. Dewa Holy Sand yang terbang, Sand terbang, dan juga sampingnya ada kasino buatan aku dan juga naik di guys. Lihat ini kasino buatan aku dan juga naik di. Tapi ini mesinnya belum ada guys ya. Baru bangunan doang. Tapi ini ya oke lah. Ini kalau ada mesinnya sini keren ya. Cuman ya udah nggak apa-apa guys ya. Karena belum selesai juga. Dan di sini juga ada
nether portal yang berbentuk kayak pedang tancap gitu kayaknya dah. Dan juga di sini ada semacam jembatan, jembatan penghubung gitu kayak penghubung buat ya jalan-jalan ke sini. Terus di sini juga ada mercusua ya, buatannya Nike juga nih. Ini buatan Nike kalau nggak salah, dia buatnya waktu itu sampai jam 12 malam deh, sampai pas servernya mau tutup ini dia buat. Dan juga ini itu kayak punya Choki deh. Ini kayak punya Choki deh kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Ini punya Choki nih guys, lihat ada namanya kan. Property Choki recheck aja. Nggak boleh masuk tanpa izin. Tapi nggak ada apa-apa. Ah ya oke lah. Kayaknya sih udah habis ya guys ya. Kayaknya showcase kita kayaknya udah habis ya. Jadi kita mungkin kembali aja ke spawn. Dan kita aku penasaran sama ini sih guys, sama portal sini sih. Tapi sebelum kita masuk, aku mau ngasih lihat mobil-mobil yang ada di Baon SMP guys ya. Mungkin buat kalian yang belum tahu mobil-mobil di Baon SMP itu ada apa aja. Jadi kalau yang paling kalian itu menurutku ini guys. Ini kayak apa ya sebenarnya mobil? Kayak mobil model-model gitu. Ini bagus sih guys, cuman minusnya dia nggak bisa lompat satu blok lah guys ya. Tuh, dia nggak bisa lompat satu blok, dia kayak keranjang guys. Jadi dia itu kayak keranjang. Ya mungkin ini bisa dimodif, bisa diganti sama yang ban ini mungkin bisa. Terus ada juga pineapple. Ini adalah mobil labu-labu guys itu. Mobil labu-labu tuh. Di sini harusnya sih bisa loncat satu blok sih, coba ya. Nah, bisa kan? Ini bagus berarti. Terus ada juga Prismarine Rickshaw. Ini kalau di Indonesia disebutnya beca ya. Ini kalau di Indonesia disebutnya beca. Ini juga harusnya bisa naik satu blok karena bannya yang kayak gini. Harusnya bisa. Oke, bisa. Let's go. Terus ada juga mobil traktor ya. Ini yang traktor itu kayaknya lumayan juga kalian. Nah, ini yang kelas mana ya? Coba ini kelas mana? Wah, anjir, ini mobil apa, cuy? Mobil Mario kah? Wih. Ih, gila, kayaknya aku baru lihat mobil ini loh, guys. Wah, ternyata bagus juga mobilnya. Wow, aku baru lihat si mobil ini sih. Ini kayak mobilnya mantep banget. Dan juga ini bannya gede banget aja. Ini kayak bannya nggak bisa dipakai di sini deh ya. Hey, jadi lagi saya. Terus ada juga traktor ya. Ini juga traktor bannya gede banget aja. Kalau traktor ya biasa aja sih ya. Oke, biasa aja sih. Ini bisa naik harusnya. Oke, bisa. Dan kayaknya udah sih mobil itu aja kayak. Tuh, sisanya cuma beda warna doang tapi sebenarnya sama. Dan juga di sini ada juga item namanya slop guys. Nah ini slop kalau aku pasang bisa membuat game kalian menjadi crash. Jadi karena aku tidak ingin macam-macam, jadi kita simpen aja. Jadi ya udah simpen aja guys ya. Dan oke, the moment of truth, kita bakal masuk ke portal ini guys. Oke, 3, 2, 1. Nah kemana kita nih? Lah oh my god guys, kita berada di Sun SMP S4 guys. Jadi kita kembali ke sekolah Sun SMP guys. Oh my god guys. Sebelum kita masuk ke sekolah, kita jalan-jalan dulu guys ya. Ayo kita bakal jalan-jalan di Sun SMP menggunakan mobil dari Baon SMP guys. Oke, let's go. Kita coba guys ya, kita coba keliling-keliling aja. Kita coba keliling-keliling ada apa di sini. Oke. Oh, sini. Oh, di sini ada tempat ini guys. Ada tempat apa namanya? Tempat ini kalau nggak salah ini dulu tuh dipakai buat stasiun, cuman stasiunnya belum jadi guys ya. Jadi ya udahlah kita balik lagi guys ya. Karena di sini cuma ada stasiun doang, nggak ada apa-apa, jadi kita balik aja. Dan oke, kayaknya kita bakal masuk ke sekolah deh. Aku sebenarnya kayak nostalgia gitu sama zaman Sun SMP. Jadi kita mungkin bakal showcase sedikit sekolahnya. Oke, kita showcase menggunakan mobil guys ya. Kita masuk ke sekolah menggunakan mobilnya. Nggak ada, kita jalan kaki aja dah. Oke, di sini image-nya nggak kelot guys. Ini harusnya ada image-nya, cuman ya udah ya nggak apa-apa ya guys ya. Oke, di sini ada. Nah, di sini ada Ynet ya guys ya. Ini adalah Ynet kita tuh. IndiHome 10 Mbps, lambat gaming anjir. Ini ada warnet, tapi aneh-aneh juga ya. Kok di sekolah ada warnet anjir, keren juga kayaknya anjir. Terus di sini ada UKS cowok. Ini ada UKS cowok. Di sini ada UKS. Oh, ini UKS ceweknya di mana dong kalau ini UKS cowok? Tapi ya udah lah enggak apa-apa guys ya. Kayak kita balik lagi. Di sini udah buntu, udah enggak ada apa-apa. Kita game mode kreatif aja guys ya biar cepet. Oke. Di sini ada map doang, ada map. Aku juga kayaknya itu map juga ngebug karena ini. Di sini ada kayaknya kantor gue juga sih, ini ruang gue juga sih. Ada Doni SPD, Lia Aulia, ada Bayu, ada juga Pak Space Boy anjir. Yang sekarang jadi Jelly Cookies. Nah, di sini juga ada Dokter Blues OG. Di sini adalah kepala sekolah kita yaitu Pak Blues OG yang dia pensiun juga jadi kepala sekolah dan dia jadi atlet balet sekarang. Dan juga ini juga harusnya ada foto-foto apa ini ya anak-anak muridnya, cuman di sini nggak ada mungkin karena image-nya nggak kelot ya maybe ya. Di sini juga ada kelas,
Nah di sini juga harusnya ada papan tulis, cuman papan tulisnya nggak kelot. Ya kelasnya masih basic lah ya, beda sama bawaan apa bawaan fightback yang sekarang yang lebih modern. Di sini masih pakai furniture seadanya, oke. Okay. Ini di sini udah habis kayaknya, oke okay, udah habis guys. Kita bakal lanjut ke lantai bawah kayaknya, lantai bawah guys. Kita ke lantai bawah coba guys. Nah di sini ada kantin ya, ini juga harusnya ada ibu-ibu kantinnya, cuman NPC-nya nggak ada, hilang kayaknya, oke. Okay. Terus di sini juga ada ruang, ini kayaknya klub deh. Nah itu ada klub kan, nah ini ruang klub. Terus ini juga booking klub slim. Oh ini buatan, ini buat klub slim. Ini kalau nggak salah isi buat klub doang. Dan di sini apa nih? UKS. Oh ini UKS, ini ke UKS cowok guys. Oke okay, aman. Nah di sini kita ke halaman depannya sekolah ya. Ya udah nggak ada apa-apa sih, kita mungkin bakal balik aja ke sana coba. Di sana ada apa? Oh di sini ada kolam renang guys. Di sini ada kolam renangnya San SMP nih guys, kalau kalian lihat tuh ini ada kolam renangnya buat latihan renang. Nah di sini juga langsung connect ke belakang guys, belakangnya itu ada semacam tempat kayak buat halaman belakang gitu. Nah di sini tuh harusnya kalau kita masuk sini bisa teleport nih guys, harusnya kalau kita masuk sini bakal teleport ke dunia lain, cuman ya karena ini beda server jadi nggak teleport ya guys ya. Oke okay. Di sini juga ada lapangan basket, jadi buat kalian buat apa kayak member-member Sunset itu bisa main basket di sini guys ya, bisa main basket sepuasnya gitu loh. Oke kayaknya udah gitu aja deh. Oh belum, kita masih ada lantai ketiga. Di sana SMP itu kita punya 3 lantai ya, coba kita ke lantai 3. Aduh nggak, what the heck, nggak muat karena kegedean. Oh my god ya, terpaksa aku join sih. Aku akan merusak sedikit karena emang gak muat karena kegedean, oke? Okay. Nah di sini juga ada, kalau nggak salah ini buat tugas deh, buat tugas apa? Menanam deh, tuh. Buat quest ini ya, buat quest kita menanam gitu. Abis itu kayaknya udah sih, nggak ada apa-apa lagi sih. Nah ini udah halaman depan dan udah sih, kayaknya mungkin udah sih sampai sini doang. Yaudah guys, mungkin cukup sekian di episode kita kali ini. Jadi hal ini kita men-showcase 2 SMP sekaligus, yaitu Bawon SMP dan juga San SMP ya. Ya aku kangen banget sama San SMP juga, ya kita bernostalgia bayang. Jadi ya, terima kasih yang udah nonton video ini. See you next time guys, bye-bye.